Selamat sore, jumpa kembali di channel kita Iwan Jaya Solo. Saat ini kita berada di letaknya nasi gorengnya ini adalah di jembatan Jalan Ciu itu ke barat kurang lebih 100 meter di utara jalan. Dekat pom bensin ini kios berkah, pom bensin mini berkah ini ya, jual bensin, peralatan mancing, pom bensin mini ya. Di sini di Mbak Pur ini menjualkan berbagai macam dari bakmi goreng, bakmi godok, cabai, paklai, etek, jeruk. Menerima juga pesanan, ini ada tulisannya menerima pesanan, HP WA 0877-36095830. Ini nomornya salah lah. Wah, ini tadi kan ada dengar-dengar dalam itu ada suaranya salah nomor WA-nya. Tapi ada adzan, kita pos dulu ya guys. Kita nanti lanjut itu dulu. Oke guys, dilanjut lagi. Katanya nomor WA-nya salah, kita mau ketemu sama yang pemiliknya langsung ini. Sama Mbak Pur. Selamat sore Bu, salam kenal dari kita Iwan Jaya Solo. Ini Mbak Pur langganan kita sudah. Sedang masak. Oh, nanya Bu. Ini kali Pak Sinten. Jenengan Bu Pur nggih, Bu. Kalau Pak ini kok Pak Dedi. Pak Dedi. Oh, luar biasa ini guys. Menunya apa aja Bu, bisa disebutin? Tadi udah saya sebutin. Yang tadi ya udah sebutin. Katanya nomornya WA itu salah, itu nomor yang benar apa Bu? Oh, nomornya lali. Tapi kita lihat dulu ya. Oke oke, kita pindah ke kamera depan ya guys, biar lihat gimana cara masaknya. Kita pindah ke depan dan jangan kemana-mana, tonton video kita selanjutnya. Check it out. Mbak ini jenis Mbak. Papai. Oke, ini masanya ya. Berapa menit Mbak masak ini Bu? Jadi. Kurang lebih 10 menit jadi ya Bu. Oh, enggak nyampe. Oke, ini namanya paklai ya. Menunya Kobe, sawi, ya. Terus telur, daging ayam ya. Api ya Bu, di luar. Mantap dua ini guys. Oh, ini yang menerima pesanan juga ya. Boleh. Tadi katanya nomor WA-nya berapa Mbak? Katanya ganti. Berapa saya? Duh, enggak ganti. Kalau IG-nya ada IG-nya, Instagram. Enggak ada. Enggak ada juga. Rasok akunya Mbak. Rasok akun pagi bisa nih. Ini dari 2010 sampai sekarang tempatnya masih sama, masih seperti yang dulu. Kalau kita biasa makan di sini, ada di sini. Ini fungsinya membentuk sudut U. Jadi ini sebelah selatan, ini sebelah barat, dan itu sebelah utara. Sambil mana? Sambil mami. Oh, ini guys, kita mau makan dulu ya. Ini nasi goreng kita udah jadi. Tarang tarang tarang. Oke, kita makan besar ini guys. Wow, menunya luar biasa. Menu olah lagi. Mantap sih ya. Ini nasi gorengnya spesial ini guys. Telurnya 2. Oh, dia tambah nikmat, tambah mantap. Ini pakai rambak, pakai lombok, biasanya ada lomboknya. Oh ya, ini guys,
di sini kalau Lombok gratis. Kita mau makan 5 atau 6 enggak apa-apa. Yang penting jangan dibawa pulang. Kalau dibawa pulang tuh bakal wah, wis. Ampun, kalau dimakan sini enggak apa-apa. Kalau dibawa pulang sak piringnya aja. Kita makan paling berapa? 3 atau 4 atau 5 udah pedesen. Belum makan. Kita berdoa dulu. Sembari doa. Ini nunggu tamu. Air malam ini. Enak, guys. Kita minumnya teh. Kok enggak lemon tea, Mas? Tehnya seger, guys. Aku sekarang rambutku udah potong, guys. Ini, guys. Wow, gimana? Jadi pendek. Kemarin kan udah ada merah-merahnya, sekarang hitam semua. Ini bersama Mami pulang kerja. Tadi kita jalan-jalan muter-muter dan akhirnya kita mampir ke warungnya bubur nasi goreng barat jembatan Jalan Ciu utara jalan depan SMP Grogol 1. Yuk kita makan yuk. Kita duluan ya, Man. Kita pakai spesial nasi dua. Kita icipin ya, guys. Gimana rasanya? Maknyus atau maknyos? Kita udah berdoa tadi di sini, Man. Nih, kita icipin. Di sini kita nasinya menunya banyak, guys. Nih. Oh, ini menunya ini, guys. Wow. Ada telur, nasi, terus rajangan goreng bawang apa ya? Bawang goreng, terus ada ayam nih. Ayam suwir-suwir. Kalau minta ati dikasih ati juga, guys. Tapi kita mintanya yang biasa aja. Cuma telurnya yang dua. Oke, guys, kita makan lagi. Selamat makan, selamat menonton video kita ya. Yang kopi-kopian. Gimana rasanya? Penasaran? Ya. Wuh, masih ngebul, guys. Maknyus. Mantap jiwa. Ayo, sebenarnya lagi. Oh, benar ya. Nah, ya. Cita rasanya tidak berubah dari dulu. Dari 2010 pertama kita tinggal di timur jembatan Jalan Ciu sampai sekarang rasanya masih sama. Gurih-gurih. Rasanya itu kalau nasi gorengnya bapaknya ini dimasak itu panasnya bisa apa itu rahasianya gimana kita kurang tahu ya mas, panasnya sampai itu loh panas terus sampai nanti tinggal setelah ini masih panas itu rahasianya di wajannya kita ini. Nah, mantep pakai lombok. Lombok satu bisa untuk 5 cokotan, 5 sinjo. Mantap, guys. Enak banget. Pakai kerupuk lagi. Ini kerupuknya renyah ya. Kita syutingnya miring karena apa? Ini tempat duduknya ya miring juga. Kita menyesuaikan tempatnya. Ini Mami pesan patle ya, Mas. Ya memang mangan. Dan 5 sendok lombok 1. Terus, guys.
Betul. Mantap jiwa. Jadi para pemirsa kalau seandainya penasaran, silakan kesini ya. Dijamin rasanya mantap jiwa. Nah, hal ini masuk. Ya, mana cipin ya? Ya. Nama saya sebelum cipin, nanti saya yang cipin juga. Ini cipin 2 sendok, aku nanti yang cipin setengah piring. Urek ya, guys. Ya, cuma bertanda aja. Enak, guys, rasanya. Indol, indol, indol. Ini udah dimakan separuh, ini masih panas terus, guys. Rasanya enak banget. Ancaman, guys, ini rasanya. Rasanya mengguling lidah kita, guys. Ini udah datang nih, guys. Istri pesennya pat lah ini. Luar biasa panas. Ada telurnya. Ini panas terus dari makan pertama sampai mau terakhir itu panasnya bisa awet. Rahasianya pada wajannya. Rahasianya ada pada bakul ya, nah. Ayo makan, nah. Mantap. Tehnya juga sedap. Kita coba cabenya lagi satu. Ini tadi udah makan satu, ini cabe yang kedua. Makannya sedikit-sedikit aja. Soalnya nanti kalau langsung satu itu langsung beri gigil. Pedesnya nanti tekan nguntung, tekan sirah, pemeringet gitu ya. Jadi reaksi itu ada dalam tubuh kita. Menerima pedas itu nanti pedas mulut ini mengunyah pedas dan nanti merasa ke otak dan akhirnya menimbulkan gembrobios alias pemeringet. Enak. Masuk satu. Lombuknya. Tinggal. Tidak kena. Tidak kena. Istri juga ngeplok ya. Gak mau. Dia juga ikut berkarya demi kita semua, kita bersama dan para pemirsa yang masih terhibur supaya terhibur dan selalu stay tune di main channel nonton. Dapat beli ini nasi goreng bonus kerupuk tambah kerupuk. Enak ya. Mantap juga. Gak pakai kaya. Nasi gorengnya dari pertama saya makan nggak mau terakhir ini, rasanya enak terus. Para pemirsa,
Bila penasaran silahkan datang ke sini aja. Harganya 13.000 semua rata. Dari maklai nasi goreng kecuali spesial. Kalau spesial nanti tambah kaki ayam, kepala ayam, terus daging ayam juga ada. Kita baru pakai cabai dua. Ini cabai yang ketiga. Taram. Cabai ketiga. Rasanya gurih, manis. Ngopi dari punya SP. Enak sih, dan berapa dari tahun berapa mas? Nah, dari 10 sampai sekarang tapi kita vakum 2 tahun di atas sini ya. Nah, dari 2010 sampai 2020 tapi ya 2 tahun ini kita nggak di sini ya. Ada rupunya. Rasanya ini bagaikan naik kapal digoncang-goncang bibir saya, guys. Kayak mabuk laut. Saking enaknya guys, mabuk laut. Tapi kita lagi. Nah, ini guys, cendokan terakhir ini. Tidak ada yang tersisa. Yang tersisa tinggal piring, garpu sama sendok. Mantap jiwa. Alhamdulillah guys, akhirnya selesai. Akhirnya selesai juga mas. Di Bukur, tempatnya di barat jembatan Jalan Ciu, 100 meter utara jalan atau depan SMP 21. Oke guys, kiranya cukup sekian dari kita seputar informasi kuliner ya di Mbak Pur yang letaknya di barat jembatan Jalan Ciu, utara jalan atau depan SMP Global 1. Semoga dengan informasi ini bisa membuat Anda penasaran atau pengen merasakan kecita rasa kuliner Mbak Pur dari Pak Lai, nasi goreng, terus apa lagi mas? Bakmi goreng, babi godok, bakmi Jawa komplit di sini. Silakan datang sendiri dan buktikan bagaimana keistimewaan rasanya maknyos. Kita kasih nilai 9 ini guys. Dari 10 angka kita kasih nilai 9. Maknyos pokok men, mantep, top, marco top. Silakan. Kiraan sekian dari kita. Thank you very much for your attention. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen.